mengikatkan dua hati dan jiwa kedua mempelai dalam ikatan yang suci dan sakral. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut akad nikah dengan istilah mitsaqan ghalidh, yang berarti ikatan yang sangat kukuh, yang sangat kuat, seperti halnya kuatnya ikatan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabi dan rasul. Pada siang ini kami keluarga besar Sahibul Bait, Sahibul Hajat, juga kedua mempelai yang amat berbahagia dan tentu sangat berbunga-bunga pada kesempatan ini, bermaksud untuk berbagi kebahagiaan seraya memohon limpahan restu dan doa tulus dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang mulia. Kami menyadari bahwa jamuan dan penerimaan yang kami persembahkan tentu saja tak sebanding dengan besarnya pengorbanan Bapak dan Ibu yang menyempatkan hadir untuk memenuhi undangan kami. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa hati kami amatlah bahagia, amat tersanjung dengan kehadiran Bapak dan Ibu di tempat ini. Untuk itu izinkanlah kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas atensi dan juga kasih yang Bapak dan Ibu berikan untuk keluarga dan kedua mempelai. Jikalau ada hal-hal yang tak pantas yang menyebabkan Bapak dan Ibu kurang berkenan, utamanya dalam penyambutan kami dan penyelenggaraan acara ini, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebebas-bebasnya. Langit membentang warnanya biru, datang hujan menimpa batu. Selamat menempuh hidup baru, moga bahagia sepanjang waktu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum.